Pada sebuah SMA ternama di kota Tangsel, ada beberapa anak muda berteman akrab. Sebut saja, Jess 17 tahun, Ananta 17 tahun, dan Pat 19 tahun. Hari Senin tiba, dimulai dengan Pak Abel yang memberikan salam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana ini kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Oh iya, Bapak ada pengumuman nih, bahwa kalian pada saat jadwal offline kemungkinan minggu depan diminta untuk menyiapkan uang sebesar 75.000 untuk keperluan uang buku yang harus ditebus. Jangan lupa beritahu orang tua masing-masing ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baiklah, kita mulai aja kelas PPKN hari ini. Hari ini tuh tentang korupsi. Ada yang tahu kenapa korupsi itu sangat marak terjadi di Indonesia? Saya tahu, Pak. Saya boleh menjawab nggak, Pak? Ya, silakan, Jess. Oke, jadi kalau menurut saya, dikarenakan budaya dari masyarakat Indonesia sendiri itu yang tidak menyadari dengan tindakan yang mengarah ke tindakan korupsi. Pada kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti korupsi waktu. Ya, bagus. Bagus sekali pendapatnya, Jess. Ya, benar ya anak-anak, jawaban dari Jess. Saya mau satu anak lagi untuk menjawab kalau pendapat Patrick itu seperti apa. Halo, Patrick. Ini Patrick kemana ya? Kok videonya nggak gerak? Artinya tuh saya yang nge-lag. Halo. Oh iya, Pak. Sorry, tadi saya habis dari toilet. Aduh, kamu ini nggak dengerin ya? Kamu habis dari mana? Oh, dengerin, Pak. Tadi saya ke toilet, soalnya saya kebetulan. Boleh diulangkan, ya, Pak. Aduh, bukannya izin dulu ya? Kalau kamu nggak izin, saya kurangi absen. Ya, tadi pertanyaan itu kenapa budaya korupsi itu sangat marak terjadi di Indonesia? Kelas online pun terus berlanjut, sampai tiba saatnya Pak Abel membuka breakout room untuk berdiskusi mengenai budaya korupsi yang marak di Indonesia. Tiga orang sahabat yang kebetulan berkelompok ini akhirnya memasuki breakout room yang telah disediakan. Tiga orang anak muda ini lalu merencanakan untuk nongkrong saat weekend seperti anak SMA pada umumnya. Mereka membahas banyak hal, dimulai dari gosip, keprihatinan bencana alam, dan tak lupa lagi mengenai uang buku yang harus mereka tebus pada Senin nanti. Hai, Tak. Halo, Jess. Berarti ini tinggal si Patrick gak sih yang belum join mereka? Iya, tadi iya. Denger gak sih? Cariin juga sama Pak Abel. Iya, tadi gue lihat. Terus juga ini, gue udah chat di grup tadi. Iya, tadi gue lihat juga. Mana ya dia? Nggak tahu dia. Iya. Nggak berubah-berubah emang ya. Paling tidur deh, itu sepertarik. Feeling gue juga sih, Tak. Ya udah. Ini kayaknya dia ketinggalan sih di main room, feeling gue. Nah, itu dia. Halo, Pat. Hai. Pat. Hai, guys. Tadi gue ketinggalan di main room, tinggal berdua sama gurunya. Ketinggalan kan dia di main room. Gila lu. Ya, gue ketiduran tadi. Mana ketidurannya? Kesan emang, Patrick. Nah, BTW, tadi kan Pak Abel bahas itu ya, bahas uang buku buat hari Senin. Kalian tuh mau minta atau gimana? Kalau gue sih udah ada, Tak. Dari tabungan gue kebetulan. Kalau lu, Patrick? Senang, Kak. Soalnya kan enak gak sih? Soalnya kita bakal tambah di jajan pas lagi masa-masa kayak gini. Ya, kemarin nih, gue pas SPP, itu gue nambahin 50 ribu. Lumayan buat disimpan sendiri, udah nambah di jajan. Ih, parah banget lu, Pet. Asli, parah banget lu, Pet. Gila. Gak apa-apa tau, Kak. Cobain deh lain kali. Lumayan tau gue nambah di jajan. Gue aja rencananya mau nambah 100 ribu lagi nih, sejak pas 100 ribu. Enggak ah, gue mah gak jahat kayak lu, Pet. Tau nih, Pet, lu baru aja dijelasin tentang korupsi. Tau, lu gimana? Walaupun awalnya menolak, Ananta yang termakan omongan Pet akhirnya melakukan hal yang serupa. Ia akhirnya meminta sebesar 150 ribu kepada ayahnya yang sisanya ia pakai untuk jalan-jalan. Lalu, 2 bulan kemudian, tiba saatnya pembagian rapor, di mana orang tua murid dan guru berbincang-bincang mengenai progres belajar anaknya.
Ini Pak, saya capai anak Bapak. Semester ini lumayan cukup turun, Pak. Wah, cukup turun ya, Pak ya. Tapi ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Pak ya. Mungkin saya lebih push Ananta untuk lebih berusaha lagi gitu. Ya benar, Pak. Ngomong-ngomong ini kenapa ya, Pak? Tagihan untuk buku anak Bapak Anda belum dilunasi. Padahal saya sudah mengumumkannya anak-anak untuk melunasi. Ini gimana? Tagihan buku? Saya baru tahu tuh, Pak. Memangnya tagihan buku yang mana ya, Pak, kalau boleh tahu? Yang saya berikan 2 bulan lalu, Pak, yang sebesar Rp75.000. Rp75.000? Oh iya, Pak. Saya baru ingat itu Ananta pernah minta, tapi jumlahnya nggak Rp75.000. Itu, pas itu Ananta saya ingat tuh dia minta Rp150.000 sekitar 2 bulan yang lalu gitu. Wah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Saya sudah minta anak-anak untuk melunasinya sebesar Rp75.000, Pak. Aduh, bukan Rp750.000, Pak. Mana Anantanya? Akhirnya terungkaplah hal buruk yang dilakukan Ananta, yaitu dengan melakukan korupsi uang buku sekolahnya. Dari kejadian tersebut menimbulkan rasa kekecewaan bagi ayahnya dan Ananta pun kehilangan kepercayaan dari ayahnya. Dapat disimpulkan dari cerita tersebut bahwa maraknya budaya korupsi terjadi di Indonesia dikarenakan hal-hal kecil pada kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk alasan yang sepele, seperti untuk uang jajan tambahan, waktu luang, dan masih banyak lagi. Hal ini berakar sampai ke skala yang lebih besar, yaitu uang pemerintahan yang digunakan hanya untuk kehidupan mewah yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika saat muda kita sibuk dengan urusan sendiri?